Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel baru kita, yaitu channel Bedilar Arya. Di channel ini kita akan membahas, atau lebih tepatnya saling berbagi pengalaman ataupun pengetahuan seputar hunting. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang seputar speaker bluetooth murah yang tentunya sangat berkualitas, yang bisa dibawa untuk hunting atau nyanggung. Namun sebelum itu, saya dari perwakilan kita semua mengajak teman-teman untuk mendukung channel kita ini dengan cara klik subscribe dan like-nya ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja, di sini sudah ada sebuah speaker Bluetooth mini yang harganya begitu murah. Namun tahukah Anda bahwasanya dibanding harganya yang murah, speaker mini ini merupakan speaker terbaik. Tapi ini menurut saya ya, dikarenakan dibanding harganya yang murah, dia memiliki fitur-fitur yang begitu bagus, seperti suaranya yang cukup jernih dan kualitas bahan juga tergolong kuat sehingga aman dibawa hunting. Satu hal yang paling saya sukai dari speaker Bluetooth mini ini adalah dibanding harganya yang murah, dia memiliki kapasitas baterai yang sangat tinggi, yaitu mencapai 1000 mAh lebih, sehingga ketika kita bawa hunting dia akan bertahan cukup lama, bahkan sampai satu harian itu tidak akan habis. Sahabat-sahabat semua, sekarang selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menghidupkan speaker ini, yaitu dengan menekan tombol power seperti ini. Bluetooth mode. Maka dia akan otomatis menyala dan siap untuk digunakan. Demikian pula untuk cara mematikannya, sama seperti persis seperti menghidupkannya, yaitu dengan menekan tombol power dan tahan. Oke teman-teman, berarti sudah off ya speakernya. Oke teman-teman, inilah dia hasil hunting kita hari ini dengan menggunakan speaker Bluetooth yang murah tapi tentunya sangat berkualitas. Oke lah teman-teman, demikianlah spesifikasi speaker Bluetooth mini yang saya rekomendasikan. Dan di sini saya menekankan bahwasanya saya bukan promosi, melainkan saya hanya membagi pengetahuan saya mengenai speaker ini. Demikianlah untuk video kita kali ini. Jika teman-teman berkenan untuk mengklik subscribe,
Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.